Terus ke ini langsung di pabriknya ya. Di pabriknya bakpia. Ini ibu-ibunya ini. Tempatnya pembuatan bakpia Patok 25 asli Yogyakarta. No tipu-tipu. Ini tempatnya ini di jalan ini ya. Di jalan raya di sini. Ini bakpia Patok di 25 ada ini ada sate kacang hijau keju. Jadi di sini pusatnya ya, pabriknya di sini. Jadi kalian bisa pakai becak atau jalan kaki dari Malioboro. Cuma 30.000 bisa ke sini. Ayo. Ramai banget di sini. Yang premium. Yang kacang hijau. Ini silakan bebeknya bisa sambil dibeli. Terserah nih, Mbak. Iya. Kata biasa ya kacang hijau. Kacang hijau ya? Kacang hijau. Oh, enggak ada ya. Ini sudah satu kejunya satu. Kejunya satu. Ya, kacang hijau. Bedanya yang kuning sama hijau, yang hitam apa, Mbak? Biasa 30. Bedanya? Biasa yang kering. Ini yang kering. Ini ya. Berapa hari? Tahan 10 hari, kalau yang kering, kalau yang basah 4 hari aja. 4 hari aja? Iya. Oh. Premium juga masuknya basah. Basah juga? Premium nanti kalau coklat sama keju bisa tahan 6 hari, selain itu nanti 4 hari. Isinya sama isinya? Sama, 15. 15. Oh. Itu 30.000. Kalau yang isi 20, ada ini ada. Oh, lebih gede isinya. Ya? Yang premium harganya? 55. Yang ini 30. Yang ini 40. 45. Oh. Jadi macam-macam keripik-keripikan juga oleh-oleh yang lain di sini. Selalu make up stok-stoknya banyak banget. Fresh dari pabriknya. Ada kue-kue tradisional juga ya di berbagai daerah ini. Krepek, cemilan, dabrem, dekerupuk, sama ini yang kering ya 10 hari. Premium sedurian. Ini 15 juga. Ini harganya 55.000. Ini langsung dibayar di kasir. Ini
ramai banget bosku yang antri. Penuh di sini yang beli oleh-oleh. Bakpia asli 25. Sana itu pabriknya di sana ya, depan sana pabriknya. Halo mas, borong mas. Nah, ini bisa dibungkus di sini. Oh ya, di sini juga ada, ini wilayah pabriknya ya. Untuk kamera di sini. Di sini ada tempat sholat di sini. Soalnya luas juga lumayan di sini ya. Ke toilet juga. Saya mau ke toilet dulu lah. Pabriknya di sana ya bosku. Ini masih menunggu antrian. Thank you.